Tes. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, video kali ini mengenai Q&A soal jawab di YouTube channel saya. Okey, tapi Q&A kali ini saya buatkan khas untuk subscriber saya yang komen pada saya bertanyakan mengenai RC daripada Syahrul Izzan. Kita buka sekejap dia punya channel. Okey, sini dia ada 8 subscriber. So, sambil-sambil Izzan, Syahrul Izzan ni tanya, saya akan promote lah dia punya channel. Siapa-siapa pun yang komen dekat YouTube channel saya, saya akan terus automatic promote dia punya channel terus. Korang boleh subscribe dekat Syahrul Izzan ni. Dia baru buat 2 video, so kita support dia lah. Okey, pergi balik kepada cerita utama kita, iaitu soalan. Okay, Syahrul dia tanya saya, board asal MN senang terbakar tak untuk ZP? Okey, saya jawab yang ni dulu. Dia memang senang terbakar. Yang pertama sebab dia bukan waterproof. So kalau kita main untuk normal, dia lambat sikit lah nak terbakar. Kalau tak kena air, okey je. Nak kata cepat terbakar tu, tengok atas penjagaan lah. Tidak semua orang beli dan semua orang terbakar. Tak juga ada orang yang dia boleh main je lama-lama tak sampai terbakar pun, walaupun dah lama dia main. Ada yang baru beli hari ni, buka kotak langgar air terus berasap pun ada macam tu. So sebenarnya bergantunglah pada macam mana cara kita kontrol kereta tersebut. Okey, seterusnya soalan yang lebih yang saya buat khas video ni sebab saya nak jawab soalan ni lah sebenarnya. Syahrul cakap kat sini dia dalam dilema nak beli 110 RGT Jimny ZP B dan MN86KS. Okey, saya fokus kepada 3 RC ni. Saya akan cuba jawablah berdasarkan apa yang saya tahu. Okey, Syarul, anda dalam dilema untuk memilih 3 RC ni ya. Yang pertama kita tengok dulu dia punya harga. Okey, kita tengok harga yang paling mahal dulu, iaitu RGT Jimny ni adalah yang paling mahal, sekitar harga 699. Ada juga saya jumpa yang harga 900. Okey, secara overall maknanya harga dia adalah 7 hingga 900. Okey, dia yang paling mahal dulu. Seterusnya yang kedua termahal ialah MN86KS dengan harga sekitar 300 lebih sehingga 400, dan yang paling murah dekat sini adalah ZP1001 sekitar harga 170 hingga 300 lebih. Okey, kalau kita cerita mengenai harga, sudah tentulah ZP adalah yang paling kita mampu untuk beli. Okey, tapi untuk setiap harga ni, saya boleh katakan ketiga-tiga model ni adalah RC yang sangat sesuai dengan harga dia lah. Maksudnya kita tidak akan dapat performance yang sangat padu kalau kita beli dengan harga yang murah, dan kita boleh dapat performance yang puas hati lah untuk Suzuki Jimny 110. Kalau kita tak kira dari segi harga, RGT Suzuki Jimny ni adalah yang paling berbaloi. Tapi kalau kita nak bandingkan untuk ketiga-tiga ni, mereka bukanlah dalam kategori yang sama dari segi dia punya skala. Jadi untuk membuat pemilihan pun, kita perlu tahu geng-geng kita main RC skala apa. Kalau 112, so kita kena follow lah 112. Contohnya saya bagi dalam group tu, kita main RC MN99S skala 112. Ada 10 orang dalam tu dan 9 orang main RC MN99S dan seorang ada bawa Traxxas TRX4. So dekat situ je kita dah rasa tak best pun walaupun kita bawa TRX. Maksud saya kita kena follow up apa yang geng kita main. Bermakna untuk membuat pemilihan ketiga-tiga unit ini pun memerlukan kesesuaian masa dalam group kita tu. Okey, untuk Jimny dia adalah skala 110. Tapi dia bukanlah 110 yang super size yang besar. Maksudnya dia ni 110 yang kecil, tapi 110 yang tepat lah sebab kebanyakan model Tamiya yang macam ni sebab dia agak nampak macam kecil sikit, dan pula model ni adalah jenis Jimny. So kereta sebenar dia pun Jimny, memang dia punya wheelbase nampak pendek, so dia akan buat real lah. So RC dia jadi pendek juga dia punya wheelbase. Kalau Jimny ni bila di join dengan tim 110 pun dia nampak kecil sikit. Untuk performance, kalau ketiga-tiga pilihan yang Syahrul tanya ni dari MN86KS, ZP dan juga Jimny, sudah semestinya Jimny adalah yang terbaik. Okey, tapi kita perlu membayar dengan harga yang lebih tinggi lah untuk kita dapatkan performance macam RC Jimny ni. Tapi kalau untuk yang paling tak bagus sekali dalam ketiga-tiga ni, saya boleh katakan ZP adalah yang paling low performance. Dan kalau siapa-siapa yang beli ZP ni, diorang memang banyak buat modi. Untuk mencapai macam mana performance RGT, kita perlu keluarkan banyak kos untuk upgrade ZP. So kat situ saya boleh katakan
ZP ni adalah pilihan terakhir lah ketiga-tiga jenis model yang Syahrul tanya ni. Kalau untuk MN86KS ni, dia adalah 112, tetapi saiz 112 dia agak pelik sikit sebab dia punya saiz adalah lebih besar daripada MN99S skala 112, tetapi dia lebih kecil daripada RGT Jimny. Bermakna dia duduk di tengah-tengah. Saya boleh katakan skala dia adalah 111. Okey, kat situ yang peliknya mengenai MN86KS ni, dia punya scale lah agak lari sikit. Macam saya sendiri pun bila nak main dengan geng-geng 112, saya tak berapa ada mood nak bawa MN86KS ni sebab dia sedikit berlainan lah skala dia, saiz dia berbanding dengan geng-geng 112 yang lain. Dan apabila saya nak join dengan geng 110, MN86KS ni pun tidak sesuai dengan mereka sebab dia kelihatan lebih kecil berbanding dengan geng-geng 110. Di situ yang agak rumit sikit. So saya boleh katakan kalau untuk menepati piawaian skill, anda perlulah RGT untuk join dengan geng 110. Sama juga dengan ZP. ZP ni juga adalah satu skala yang pelik juga sebab dia bukannya tepat sangat dia punya skala. Macam ZP ni dia cakap 110, so dia tak cakap 112, tapi dia punya skill adalah lebih kecil sikit berbanding dengan geng 110. Kecuali kalau kita dah modify, kalau dia punya axle bawah apa semua, sebenarnya dah boleh join geng 110 lah. Bermakna ZP ni memang cenderung kepada 110. Okey, kalau untuk performance dan juga lasak, MN86KS ni sebenarnya salah satu RC yang saya beli yang tak pernah rosak lagi setakat ni. Kalau nak cerita dari segi ketahanan, dia agak berbeza dengan MN99S kerana MN86KS ni agak lasak. Macam MN99S, kalau saya beli, saya boleh main dekat track daripada mula buka kotak tu. Hari itu juga saya mungkin boleh merosakkan sesuatu dekat MN99S. Tapi untuk MN86KS ni, saya boleh katakan dia sangat lasak. Kalau dah keluar kotak tu, kita dah boleh lenjan dia. Sama juga dengan Suzuki Jimny, dia juga agak lasak, tapi bukan tung atas macam mana kita kontrol. Kalau kita lenjang kau-kau, dua-dua model ni pun boleh rosak jugalah. Kalau untuk pemilihan MN86KS ni, korang boleh join dia dengan geng 112 lah. Kalau dengan RGT, kalau beli RGT ni, korang kena join dengan geng 110. So kat situ, sebelum membuat pilihan di antara Jimny dengan 86KS, korang perlu tahu geng korang main skala berapa dulu. So pilihan sebenarnya bergantung atas majority group main skala apa. Kalau kita seorang je bawa 110, tak shock juga bila kita beli Jimny nak join dengan geng 112. Tapi kalau kita bawa 86KS dekat geng-geng yang 110 dan ada yang 18, so kita akan rasa macam kereta kita yang paling tak best lah. Macam tambahan pula dia kecil, dia nak crawl kat sesuatu tempat pun tak berapa kuat. Kalau ikutkan, saya suka nak bagi jawapan yang sangat tepat sebab kedua-dua RC ni ada kategori dia masing-masing. Jadi untuk membuat pembelian tu, kita perlu fikir pemilihan yang paling tepat lah. Tapi dekat sini saya dah tolong removekan salah satu pemilihan Syahrul, iaitu saya dah buang ZP. ZP ni bukan tak bagus lah, tapi saya jawab berdasarkan tiga pilihan ini. Kalau dia tanya pilihan yang lain, mungkin ada lagi suggestion yang saya boleh bagi. Tapi untuk setakat ni, kalau anda nak main dengan geng yang campur-campur, memang Jimny lah lebih bagus. Tapi kalau dari segi bajet pula, so Jimny ni agak mahal. Apabila performance dia padu, kita kena bayar dengan harga yang tinggi. So kat sini, kalau kita nak join campur-campur saja dan nak menggunakan bajet yang rendah, saya boleh katakan MN86KS ni adalah berbaloi untuk kita main santai, untuk kita join dengan geng-geng crawler kita lah. Sebab MN86KS ni boleh dimainkan out of the box dengan performance yang sedap untuk mendaki. So tak payah buat apa-apa dah, keluarkan daripada kotak, boleh masuk bateri, terus boleh memanjat bukit. Tak macam 99S nak kena upgrade. ZP juga macam tu. ZP kalau kita beli, of course kita kena upgrade. So nampak dah dekat situ, Jimny dengan MN86KS out of the box, ready to run, terus boleh crawling. So kita tolak terus ZP. Tapi kalau kita serius nak main RC crawler, ini cerita pasal serius lah. Macam tadi saya cerita pasal kita nak main santai kan. So apabila kita pergi kepada serius, kita nak main, nak masuk pertandingan, so pertandingan ni dia ada banyak law dia, banyak rule dia. So Suzuki Jimny ni adalah salah satu RC yang mempunyai kriteria menepati piawaian untuk memasuki pertandingan. So kalau beli terus nak masuk pertandingan pun, kira juri tu check rig ni, dia tengok dia punya size tayar, size body, wheelbase semua, anda dah boleh masuk
masuk pertandingan dalam skala 1-10. So kat situ Jimny ni untuk yang serius nak main Rasik Roller, yang serius nak masuk pertandingan. Kalau untuk MN86KS ni, dia untuk santai. Sebab apa? Bila kalau kita nak masuk pertandingan sekalipun, juri pun akan confused nak letakkan MN86KS ni dekat kategori 1-12 ke atau 1-10. Silap-silap apabila juri check untuk 1-12, dia tidak menepati piawaian 1-12. So anda tidak lulus untuk masuk pertandingan. Tapi bila anda bawa pula dekat pertandingan skala 1-10, juri check masih juga tidak menepati piawaian untuk 1-10 sebab dia tak cukup besar. So dah pening kat situ dah kalau nak buat masuk pertandingan. Kalau kita nak layan sendiri kat rumah untuk crawl dengan kawan-kawan, sememangnya 86KS ni agak padu performance dia. Saya rasa setakat tu yang saya mampu bagi jawapan untuk Syarul Izan. Saya tak bagi jawapan yang terus direct asyik apa yang Syarul perlu beli. Tapi anda kena pilih sendirilah berdasarkan bajet yang anda ada ataupun performance yang anda inginkan pada RC tersebut. So ada dua pilihan kat situ. Pilih mengikut bajet atau pilih mengikut performance. Okay, setakat tu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.